Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita ketemu kembali di ruangan ini untuk melanjutkan materi perkuliahan kita. Seperti biasa, mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Bertugas memimpin doa. Silakan. Baik, untuk mengawali perkuliahan hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran. Siapa yang bertugas hari ini? Saya, Pak. Oke, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanasimuhu 'alal khurtum. Adapun materi kita hari ini yaitu perbandingan sistem-sistem ekonomi. Mungkin pada mata kuliah sebelumnya pernah belajar tentang sistem ekonomi. Ada yang mau berkomentar? Ada lagi? Ya, sistem ekonomi terbagi empat. Yang pertama yaitu sistem ekonomi kapitalis, kedua sistem ekonomi sosialis, ketiga sistem ekonomi campuran, yang keempat adalah sistem ekonomi Islam. Sebelum kita masuk materi lebih dalam, saya akan memutarkan sebuah video. Mohon disaksikan.
Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 4. Yang pertama, sistem ekonomi kapitalis, dan yang kedua, sistem ekonomi sosialisme, dan yang ketiga, sistem ekonomi campuran, dan yang keempat, sistem ekonomi Islam. Ya. Selanjutnya akan dibagi menjadi 4 kelompok. Silakan dimulai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ya, silakan menyesuaikan dengan kelompoknya masing-masing ya. Baik, setelah melakukan diskusi kelompok, saya akan memberikan waktu kepada masing-masing kelompok untuk memaparkan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Dimulai dari kelompok 1. Baik, saya akan menyampaikan hasil diskusi kami yang mengenai sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem yang memberikan kebebasan untuk mengatur dan menentukan sendiri kegiatan ekonomi kepada masyarakat yang ingin mereka lakukan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Adapun kekurangan sistem ekonomi kapitalisme yaitu sulitnya melakukan pemerataan pendapatan, yang kedua cenderung terjadi eksploitasi kaum buruh oleh para pemilik modal, dan yang ketiga munculnya monopoli yang dapat merugikan masyarakat. Baik, mungkin itu yang sempat kami sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewakili dari kelompok saya, yaitu membahas tentang sistem ekonomi Islam. Jadi pertama-tama kita akan membahas tentang apa itu sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang dalam pelaksanaannya berdasarkan syariat Islam dan syariat Islam yaitu berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis. Adapun kelebihan dari sistem ekonomi Islam yaitu adanya konsep halal dalam semua produknya, di mana baik produk yang diciptakan oleh masyarakat yang ada dalam negara tersebut dan negara yang berasal dari luar itu memiliki kehalalan atau labelisasi halal begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem ekonomi adalah acuan suatu negara untuk mencapai kemakmuran. Setiap negara punya cara tersendiri dalam mencapai kemakmuran. Sistem ekonomi kapitalis di mana pemerintah melepaskan hampir semua kegiatan ekonomi kepada masyarakatnya, sementara di sisi yang lain sistem ekonomi kapitalisme mengatur semuanya hampir seluruh kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Setelah melakukan perkuliahan kita pada hari ini, saya akan memberikan ujian. Ujiannya itu melalui grup WA kelas ini, silakan dibuka masing-masing dan silakan dikerja soal pilihan ganda yang saya kirim di grup kelas ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ulfadis Riana. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah. Menurut saya, metode pembelajaran Peer Learning sangat menyenangkan dan tidak membosankan. Dan metode pembelajaran ini sangat membantu kita dalam proses belajar mengajar. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare,
pada kesempatan ini menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada salah satu dosen di fakultas kami, yaitu Bapak Zulkarnain MSI, yang mencoba menerapkan salah satu model pembelajaran yaitu inquiry learning. Saya kira ini hal yang baru di fakultas dan mudah-mudahan hasil yang dicapai bisa sesuai dengan model pembelajaran ini, dan tentu ini saya kira sangat bermanfaat bagi mahasiswa di Fakultas Ekonomi, khususnya untuk mata kuliah Ekonomi Makro Islam, di mana saya kira mahasiswa akan mencoba memakai metode ini untuk menemukan persoalan-persoalan dan mencoba mencari jawabannya melalui metode inquiry learning. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga program ini bisa berkelanjutan setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pare-pare.